Another route hunter strike. Tengah tak tahu kat mana. Alo alo alo, depan ada roblox. Pakai super turbo punya enjin. Thank you Caltech. Hai, assalamualaikum. Selamat kembali ke channel YouTube Kaki Pit. So, hari ni kita keluar lagi pagi-pagi kan. Malam semalam balik lewat, hari ni pagi-pagi dah keluar. Semangat. Tak kisahlah kan, janji ada ride. Hari ni menarik eh. Kalau korang yang mana follow daripada awal, korang dah pernah tengok kita follow ride yang dianjurkan oleh Roots Hunter. Ini special sikit. Roots Hunter ni dia organize ride ni, tapi penganjur dia korang nampak lah dekat belakang ni kan. Program ni dianjur oleh Caltech bersama dengan Roots Hunter. So, macam biasalah, Roots Hunter ni dia memang banyak surprise sikit. So, dia just bagi tahu kita kita akan pusing ke Ria Pahang, tapi jalan mana kita tak tahu. Kalau ikut Ruantus ni, apa yang best ni, kita enjoy environment tu kan. Anda kata korang tertengok video ni, korang ada jalan tempat yang kita ada jalan ni, korang boleh komen dekat bawah, sebab kita pun tak tahu tempat mana yang kita akan jalan ni kan. Betul betul. Kalau korang yang mana tertanya Ruantus, dia orang ride bila, pergi mana, so korang boleh follow dia. Dia ada group dia tadi kat Facebook, Ruantus. Join group dia kan, R-O-U-T-E-S-U-N-T-E-R. Okay, jom, let's go. Sekarang ni diorang kat sini, diorang buat registration. Aku rasa lebih kurang ada berapa orang kat sini eh. Kita banyak gak daripada sana tu, ni sampai belakang. Azia Baru pun ada eh. Kau tengok dekat situ, Azia Baru pun ada guys. Azia Baru ada, tapi Roots Hunter lama masih ada. So, hari ni kita naik apa? Ini kita naik Ispura-pura. Apa yang best ni dengan Roots Hunter ni? Diorang campur-campur kereta. Betul, tak select. So daripada kereta yang mahal-mahal, Volvo, BMW baru, dengan Azia pun ada, Myvi pun ada. Diorang ni memang apa yang best, kau boleh daripada kereta standard pun kau boleh join diorang kan. Dia punya purpose satu je, kau kena ingat macam tadi kita cakap, dia nak bawa kau enjoy the moment, enjoy ride. So pemandangan yang dia bawa ni, jalan dia memang selalunya kau tak jalan hari-hari lah, so memang cantik. Lepas tu dia akan bawa pergi tempat makan best juga. So bila cakap pasal makan ni, pagi-pagi cakap pasal makan ni, kau kenapa cakap pasal makan? Kita dah lapar ni guys. Lapar eh, tak apa, kita follow je. Jadi dia bawa kita pergi makan. You know, it's true that I carried him. Okay, tunjuk sini. Editing, tunjuk dulu. Dah tua pun buat pengagai lagi. Kau dapat apa ni? Bukan optimizer, dia cleaner. Kalau ada dalam fuel system, dia ada kotoran ke apa, dia boleh affect dia punya air fuel ratio kan. Kadang-kadang dia boleh run rich, kadang-kadang dia boleh run lean. So, kalau dia run lean, dia akan tambah minyak, so you kan makan minyak lah. Kalau benda ni dah clean, you punya air fuel ratio is torch. So you dapat perfect power. Faham? Terima kasih cikgu. So sekejap lagi, tuang ni dulu isi minyak. Tuang ni dulu, lepas tu isi minyak. Ni barang dia eh. Ni kat Caltech ada jual, boleh cari. Concentrate plus. Ini penting. Tadi member cakap lapar kan, ada sandwich. Tapi satu je kita kongsi lah. Takpelah, kita dah biasa lah. Susah-susah sama-sama kan. Kadang-kadang buat konten ni demi sekeping roti. Demi sekeping roti. Itu buku empat kita. Orang Cina cakap empat seh. Empat tu dapat. Dapat eh. Number four. Number four lah. Happy bye. Number four. Alo, alo, alo. Depan ada roblox, ada roblox. Cang-cang-cang. So jarang-jarang kita jumpa kereta yang macam ni, so kita tak boleh tinggalkan, kena tanya kat owner dia kan. Ini adalah owner dia eh, untuk kereta Fiesta. Ini yang bukan Fiesta biasa, yang dua pintu punya. Fiesta ST. Bukan support turbo eh. Dia ST. ST apa dia punya maksud? Kalau tak salah sport teknik. So kau jangan main-main. Bila dah cakap pasal sport, takkan pakai auto bro. Mesti manual eh. Enjin dia berapa cc tadi? 1.6 turbo. Agak-agak 200 horsepower lah. 200 eh. Untuk body yang kecil macam ni, 200 horsepower memang padulah. Belum yang race dia keluar, dia dah buat dulu kan. Dia punya enjin ni macam ada special sikit kan. 1.6 turbo. Kita nak tanya dia, dia dah buat apa kat enjin dia? Ni dah ada stage 2 tune. Sepatutnya 250 horsepower, tapi sekurang sikit lah. Masih mencari eh. Mencari kuasa kuda tu. Tengok eh, dia macam ni kan. Rare sikit eh. Dekat dia punya tempat aircon ni, dia letak meter oil temp dia. So kenapa dia letak kat aircon? Tak tahu. Sebab dia nak bagi sejuk. Kalau ST 2 meter, kalau Fiesta biasa 4 meter. Nak lain corner, dia kena bawa manual lah. Masih cantik lagi dia jaga. Kau tengok seat dia special sikit eh. Tak nampak macam biasa punya. Kau ini tengok dekat sini. Bukan Ricaro eh. Yang Ricaro ni dia punya cover ke, atau memang original Ricaro? Ori Zainal. Tengok bucket seat ni, dia macam bucket seat, tapi dia tak ada macam kita punya dekat atas ni kan. Cuma nampak memang kalau kau pegang sedap lah. Dia semi bucket lah ni kot lah. Tu yang mahal tu. Manual 6 speed. Apa kau tengok eh, manual eh. Dia ada 6 gear guys. Bahaya. Gear reverse dia ke depan. Sekejap lagi kau nak launch, ke belakang. Owner dia, diorang ni geng-geng toge lah. Dia bukan yang toge masak kuitiau tu bang. Ini toge yang bawa kereta tu bang. So kat sini main aku tunjuk. Kalau kau nak campur diorang pergi toge lah, kau cari ni. Toge master. Kau nak cari diorang, kau boleh cari kat sini lah. Ni memang gila-gila merambat dekat jalan-jalan yang liku-liku.
crew. Kalau Nazir dia order char kway teow tak nak toge. Morning everyone, welcome to another Root Hunters Drive. Ni nak makan dah ni, apa lagi? Apa eh? So, diorang ada sediakan makanan untuk kita eh? Sharing-sharing eh? Ha, tengok. Breakfast pagi dia pun western eh? Oh, lain macam. Sandwich. Sandwich sekali dengan french fry. Oh, ya? Jom kita santap dulu eh. Tak boleh kita orang Melayu ni pagi-pagi memang lapar. Isi perut dulu. Dari gua aku ambil kau. Aku nak. So, what do you think? I were by the London. 10 hari. Terowong yang paling kita suka lah. Pantang, terowong mesti belanja. Ambil gambar ni cantik siap. Dia punya bukit ni macam dalam game. Kau tengok bukit ni eh. Bukit lah. Jalan ni diorang memang kuasa bukit. Diorang pecah, diorang buat jalan tu kan. So dia buat lencongan ni kan. Tapi lagi jauh pak macam kau dalam game lah. Kau dah achieve level baru kan. Gempak lah eh jalan. Kita cakap ruang ni dia pelik kan. Dia buat jalan yang kita pun tak sangka. Dari jauh tadi aku cakap apa? Bukit tu lain macam tu. Kan memang smart lah. Guna laluan ni dekat mana ni? Jadi bila kita lalu Pedikarau, dia masuk ke Mempaga. So kalau korang tak ada lain nak ride-ride, tak tahu pergi mana, boleh lah lalu jalan ni kan. Berkorner-korner kita. Lain macam lah eh. Lepas kita dah tuang apa benda tu eh, KL tadi sebelum kita gerak, tak ada dapat daripada Caltex. Apa benda lah tu? Botol isi dekat dalam tangki tu. Macam lebih kurang pencuci minyak kita lah. Nama dia Chevron Necron Fuel System Cleaner. Cuci. Tadi hancur rasa best lah. Bengan semacam kan. Si dalam tu dia cuci habis eh. Aku rasa dia gotong royong lah dekat dalam tu eh. Okay guys, so sekarang kita dekat tengah mana? Tengah tak tahu kat mana. Kita ikut-ikut jalan. Nak jalan ke sana, tapi jalan dia dah kena timbus air. Cakap eh, siapa-siapa yang tahu eh, siapa yang duduk kuasa air dia faham dia lah eh. Cakap ini 5 tahun lepas ni sebenarnya jalan. Nampak ujung tu, boleh jalan tembus. Kita tak tahu, banjir, daripada KL punya banjir turun sampai sini. Rasa-rasa nak try lah, kita lalu. Okay, tak apa. Tayar macam ni lah. You jump, I jump lah. Kita nak pergi mana ni? Kau tengok dia turun bawah ni. Ramsia. Macam bawa 4x4 kan. Ini apa ni? Sungai apa ni? Tak nampak apa pun. Tak ada orang kan? Yang tenang, jangan disangka tak ada buaya. Buaya semua dah naik darat. Macam manalah diorang tahu tempat-tempat macam ni kan? Ni tempat lepak apa ni? Review Recreation Park and Resort. Mungkin dah time makan kot. Kita park and makan kot. Makan kat sini ke? Rasanya lah. Okay. Kita suggest lah siapa yang bawa kereta lower-lower jangan datang sini lah. Kalau tak datang korang pakai kereta-kereta yang tak lower sangat eh. Nasib baik pura-pura tak lower sangat. You have no choice. Betul lah dengan pagi kita eh. Kita tengah makan sarapan. Sarapan pagi eh. Entah mana curun mana yang tiba-tiba lalu sungai turun naik. Tiba-tiba datang ada kedai kat dalam ni. Kedai bunian dah. Restoran bunian dah. Saya nak datang tak ada. Diorang ni boleh betul-betul. Orang cakap jalan-jalan cari makan eh. So ni tempat apa nama bang eh? Good question. Kampung Jerang Besu. Jerang Besu. Kampung Jerang Besu. Nak datang korang gesek ni. Kita nak makan dulu. Kita makan. Itulah saya tadi tersedu-sedu. Padu sambal dia. Lagi kita sambung balik jalan. Ada perjalanan lagi kan. Sebab dia ada last point dia. Checkpoint dia tu pun ada lepak agak. Sekarang ada makan juga. Yang tu baru makan tengah hari. Sekarang kita nak bergerak balik lah. Kita punya bos meriahkan kita bos. Hangat lit. Okay, so dah kejang. So, kita menuju ke next destinasi. Kita tak tahu ke mana. Kita follow je. Kita let's go. Let's go. Dengan kita pakai minyak buat isian daripada Caltex ni kan. Tanan kita pun lancar. Yes. Kita baru habis isi minyak. Kita tengah menunggu sahabat lain tengah isi minyak ni kan. Thank you, Caltex. Oh, tengok tu. Tu boss Root Hunter. Dia apa benda pun dia buat lah. Videographer dia buat. Cari jalan dia buat. Semua benda dia buat lah. Dia tapau habis lah. Google bergerak.
Itulah yang aku pelik. Diorang ni betul-betul lah. Diorang ni bukan just cari tempat pakai Google ke apa. Diorang memang pergi tempat tu, experience tempat tu, baru dia bawa kita keluar jalan kan. Dari esok ni apa benda ni, steep senang nak jumpa jalan macam ni kan. Selalu highway jam highway. Kali ni dia pelik sikit. Dia bukan-bukan ni, dia cakap kereta you pat tayar jalan sekali kan. Masuk hutan boleh macam 4x4 ni kan. Tadi kita lalu tepi sungai, ni masuk hutan betul. Kita tukar mode pakai mode gravel Dia jalan hutan ni. Mentang-mentang Evo ada main rally art kan, so dia bawa jalan rally pula. Pakai cap dulu, terlepih. Tapi ni orang yang pakai 4x4 tu njut je lah. Kita sebab pisau kan, sekejap lagi tangga bumper kan. Dah lah bumper cak ayam. Lalu celah-celah kelapa sawit eh. Kita masuk dalam Jurassic Park ni. Kita masuk sini, jalan tu tutup. So kita terpaksa jalan dekat sini untuk jalan balik keluar dekat situ. Ni lah yang kita cakap, jalan tutup. Kalau tidak sepatutnya kita straight je. Dia dah tutup. So kita terpaksa jalan dekat belah dalam ni. Nampak ni dah beratur nak masuk. Okay. Ramai rupanya. Mungkin kita suspek kat situ ada tanah runtuh kot. Mungkin lah. Alhamdulillah kita dah lepas daripada Jurassic Park ni. Saya tengah charge sekarang. Saya tengah charge, so kita rondo-rondo semua kan. Bateri dia boleh onboard charge. Sunny dia sambil charge. Dia charge kan. So tadi overtake semua pakai super turbo punya engine. Charge bateri. So KL tak payah pakai minyak. Pakai power bank kan tadi kan. So sekarang kita nak beli benda untuk minum-minum dulu. Perjalanan kita ada lagi sikit eh. Destinasi terakhir aku rasa. Kita sekarang kat Jerantut. Marah ya, marah. Okay, so kita dah beli air. Tak beli air apa tu kan? Air apa sedap? Ini air orang dulu-dulu. Kikapo. Nak tak boleh minum air yang macam ni sangat. Aku kena minum air mineral saja. Tumpang-tumpang air kau sikit lah. Tak boleh. Tak boleh. Okay, terima kasih. Okay, let's go. Kita pau kuhan roti kan? Roti. Ambil satu. Kau ambil jagung satu. Tak buka lagi. Sorok dalam baju. Automatic guys. Jam gila bak ni lah. Ada lori terbalik. Habis dia hentam divider. Semua jam lah tadi. Itulah jalan corner-corner bawa lori kalau boleh kan. Jangan lain corner kat. Semua jam lah. Nasib baik lah tadi impak siapa-siapa kan. Harap-harap driver pun selamat lah. Sekarang kita nak menuju ke Zoo Cafe lah. Girl, you have arrived. Okay, so kita dah relax. Tapi sebelum kita habis tu, kita sebenarnya nak ceritakan tadi benda yang kita tak habis cerita. Kita sambung eh. Tadi korang dah tengok luar dia, dalam dia. Kita nak tengok engine dia pula kan. Apa yang ada yang bagi dia power sangat ni. Kita tanya owner dia. So yeah, engine ni 1.6 inch punya downpipe. Lain internal semua stock. Internal semua stock. Ini memang Conti punya brand macam ni ke? Orang punya ni. Ya, yang ni beli dari Perron. So yang ni tuner dari UK. Kereta ni maknanya you dah buat semua, you tune orang UK yang tune ke? Atau barang ni barang, you beli daripada? Barang beli dari UK. Tapi tuner itu pun dari UK. So beli handset, kemudian beli dia punya tuner. Semacam plug-in, download ni tu je lah. Senang lah kan. Macam transfer file dia. So kereta Conti ni biasalah, apa yang korang tahu kan. Diorang memang lebih kepada elektronik sikit kan. Benda tengok macam transfer, senang je. Pasang, download, transfer. Dah, settle. Ni untuk engine yang Fiesta ST je. Ada cakap besar pun, ni cover je besar kan. Oh, macam ni lah. Tembur dia dekat mana? Dekat belakang. Oh, kat belakang. Belakang dekat. Ni intake lah. So, tembur dia dekat belakang kan? Nampak. Dia macam engine 4B kat terbalik. Sekarang yang aku pelik Kau tengok okay Aku tengok dekat bawah ni ada benda yang berbalut dia warna oranye. Okay. So, yang ni custom punya shroud. Bagi airflow masuk. Airflow masuk ke brake. Oh, dua-dua. Itu salah satu cara untuk brake tak cepat panas lah. So, dekat sini lah. Fog lamp dia dah tutup. Kalau tengok sebelah sini boleh. Dekat dalam ni, ni ada lubang ni kan. Additional punya custom spacer. Host tu untuk clamp lah. Tu ada turbine sedut angin.
Dia enjin kecil tapi bateri dia besar. Korang tak cerita banyak, kereta ni memang power. Aku dah tengok tadi memang power. So korang nak, korang pergi cari. So maksudnya, kalau you beli kereta ni sekarang berapa harga market? Kalau orang nak belilah, okay. Kalau orang minat, kalau korang nak. Sekarang ni masih ada yang around 20,000, 70,000. Kalau compare yang biasa punya, bukan ST, 40,000, 30,000. Oh, sekali ganda juga kan. Sebenarnya I nak dengar bunyi ah. I nak belanja orang-orang yang kat YouTube ni dengar Fiesta ni punya bunyi kan. Boleh belanja sikit ah. Boleh. Let's go. Kita dengar bunyi eh. Sebab dia cakap ni straight pipe. Bila straight pipe ni bunyi memang padu lah. Perang. Dengar tak dia punya turbo 10. Beli ni sebenarnya untuk purpose untuk you main toge ke atau macam mana? Ya, kemudian nak pergi track lah. Oh, pergi track lah. Jadi you recommend lah kalau untuk orang beginner nak pakai kereta ni, okey lah you rasa? Okey jugalah. Kena belajar balik lah macam mana nak pandu manual. Yang tak reti bawa manual, yeah. Yang ambil lesen auto lah, tak boleh pakai, yeah. Untuk kereta yang kata budget bawah 170 lah tadi cakap kan, 70. Katakan performance juga, boleh consider lah kereta ni. Lagi satu, kereta ni jarang-jarang nampak kat jalan. So kita tak ada cerita banyak lah. So Abang Daniel pun dah belanja kita bunyi. Nanti kalau ada kesempatan, kita ada masa, kita boleh keluar sekali lagi. Mungkin kita boleh naik dengan dia. Okay. Bukan tak nak bawa korang. Tadi korang nampak tu trailer terbalik. So jalan jam. Tak boleh rasa. Next round kita cuba adjust time, yeah. So kita dah cerita banyak lah. Sebenarnya kita makan pun sudah. Kita jalan-jalan Pahang pun sudah. Masuk hutan pun sudah. Kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum. Ji.